Guys, di video kali ini saya baru saja kedatangan sesuatu dari Shopee. Apa isi paketan yang saya beli ini? Langsung aja kita unboxing sekarang juga paketannya. Ya, ini dia guys, paketan yang saya beli adalah sebuah alat untuk berkebun, yaitu sebuah sekop dan garpu tanah untuk menggemburkan tanah jika akan menanam tanaman. Oke, ini adalah sebuah sekop yang sangat berkualitas guys, karena bahannya itu sangat awet sekali dan mudah digenggam, dan tentunya besinya ini juga tebal guys. Ya, kita mendapatkan sebuah alat berkebun ada 3 biji. Ini harganya saya beli di Shopee di harga 50 ribuan. Linknya saya sertakan di deskripsi ya, jika kalian ingin membeli alat ini. Ini adalah sekop impor, bukan buatan lokal. Lihat, ini besinya sangat tebal dan karetnya juga berkualitas banget guys. Enak digenggam. Untuk panjangnya sendiri ini kalian bisa lihat 30 sentian. Dan untuk sekopnya sendiri panjangnya 16 cm. Oke, ini nggak mudah lepas untuk menyekrup tanah. Dan ini ada gagang pacul dan juga garpu untuk menggemburkan tanahnya. Oke, kita ukur juga. Ini juga 30 sentian. Ini bahannya sangat enak banget guys, karena terbuat dari besi yang tebal dan juga genggamannya ini sangat kokoh banget, nggak gampang goyang. Oke, kalian bisa lihat sendiri ukurannya ya, ini juga cuma 6 cm. Lihat genggamannya ini pas di tangan buat menggemburkan tanah, dan ini juga buat menggemburkan tanah model garpu sapu. Saya akan mencoba mengukurnya. Ukurannya juga sama, 30 sentian. Untuk garpunya sendiri ini 5 cm, 6 cm. Daripada beli alat sekop yang murah itu yang ada di online shop, itu gampang copot bagian ininya guys. Ini sangat kokoh banget, berkualitas sekali, beda dengan merek-merek yang ada di online shop lainnya. Harga yang terjangkau cuma 50 ribuan. Kalian bisa mendapatkan alat yang berkualitas untuk berkebun ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu unboxing singkat kali ini. Jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan video unboxing terbaru lainnya.